Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya tentang dashboard di motor Honda Vario New 125 ya. Dan untuk dashboardnya seperti ini ya. Di sini ada casan ya. Di sini ada casan dan cara membukanya kita tekan ya satu kali. Kita buka seperti ini. Nah, di sini ada casan 2,1 ampere ya. Bisa kita colok langsung ke HP ya ketika kontak on. Ketika kontak off maka casan tidak akan berjalan. Jadi kalau mau ngecas kondisi kontak harus on ya. Nah, cara menutupnya tekan satu kali. Nah, dan di sebelah satu lagi ya, di sini. Di sini kita buka ya, tekan ke belakang ya. Cara bukanya tekan ke belakang seperti ini. Nah, di sini ada kunci darurat. Jika kunci tertinggal atau ini macet ya, bisa menggunakan kunci darurat yang model seperti ini ya. Untuk membuka jok. Nah, cara membukanya seperti ini. Kita masukkan kuncinya ya. Dan kita tekan ke bawah ya, seperti ini. Dan sudah terbuka ya untuk kuncinya. Jadi seperti itu untuk fungsi yang dashboard yang sebelah kanan ya, yang pakai cover ini. Nah, kita tutup lagi ya. Potret mana yang jelas itu?